Jangan sampai anaknya kan penjual dan pembeli. Dia sama ibarat macam mak bapak gaduh, tetapi akhirnya anak pula kena pukul. Sebelum ini, Tular di media sosial memaparkan video sekumpulan pekerja JNT mogok di sebuah gudang yang tak diketahui lokasinya. Video 15 saat itu menunjukkan pekerja membaling parcel pelanggan. Juga terdengar ada pekerja yang menunjukkan rasa tak puas hati terhadap syarikat tersebut. Terkini, penyanyi Caprice tampil membuka mulut tentang isu ini. Lihat pekerja JNT mogok baling-baling barang pembeli. According to the news, ada pihak kata gaji kena potong ke, tak dapat komisen ke, whatever it is, akhirnya mangsa dia adalah penjual dan pembeli. Kalau betul lah ada masalah dengan pihak kebajikan HQ atau admin, bersungguh-sungguh protes dengan pihak kebajikan. Kita pun ada undang-undang yang jaga pekerja, tetapi jangan sampai anayakan penjual dan pembeli. Dia sama ibarat macam mak bapak gaduh, tetapi akhirnya anak pula kena pukul, anak yang jadi mangsa. So when you guys ask me siapa yang salah, bagi Caprice dua-dua pihak salah, pekerja dengan pihak kebajikan. Dahlah, sektor-sektor hantar barang ni sangat-sangat penting waktu COVID-19 untuk hidupkan nyawa ekonomi kita. Tanpa penjual dan tanpa pembeli, mati ekonomi kita. Netizen dilihat menyokong kenyataan penyanyi itu dan menyatakan tiada masalah jika pekerja ingin mogok, namun tidak bersetuju dengan tindakan membaling parcel kerana ia membawa masalah kepada penjual serta menganiaya pelanggan yang tidak bersalah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.